Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19. Adapun hingga Minggu 25 Desember 2022, terdapat 538 kasus positif dalam 24 jam terakhir. Sehingga totalnya menjadi 6.716.124 kasus positif corona. Sementara itu jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah sebanyak 974 orang sehingga menjadi sebanyak 6.535.356 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 13 orang menjadi sebanyak 160.537 orang. Adapun jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 20.231 kasus, turun 449 dari sehari sebelumnya. Pemerintah terus meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebab untuk menekan wabah corona dapat dimulai dari menekan angka penularan tersebut. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.